Gaya mah. Sharifina channel. Okay. Jadi hari ini aku itu lagi mau ngerjain suami aku lagi. Aku mau ngerjain Juna hari ini. Mau bikin video ngerjain Juna. Bilangnya tuh aku nggak bilang apa-apa sih. Tapi pokoknya intinya itu aku mau bikin konten, buat bikin konten TikTok. Nah nanti aku bakal pakai. Jadi ini adalah baju yang bakal aku pakai buat bikin konten. Nah, nanti kan pasti dia bakalan ngamuk tuh. Ya kan? Biasanya dia suka ngamuk kalau aku pakai baju itu buat bikin video. Bit story-nya gue dimarahin kalau pakai baju itu. Apalagi bikin konten TikTok. Nah, kalian tahu kan konten TikTok kan lagi sekarang lagi banyak banget yang bikin tuh yang gini-gini. Gitu kan. Nah, jadi nanti aku bakal bikinnya itu di sini. Kurang terang sih, tapi tungguin aja ya, pirsan. Oke. Aku bakal bikinnya itu ntar di sini. Ini aku mau taruh di sini aja. Ya dia enggak akan notice juga sih kalau itu sebenarnya ngerekam suara. Nah, nanti kamera ini tuh bakal aku taruh di sela-sela bunga ini atau di buku-buku ini, di antara buku-buku ini. Sementara satu kamera lagi tuh udah aku siapin di sini, tapi ini belum ngerekam. Nih, ntar aku taruh sini. Ini aku rekam. Kayak gini. Duduk. Oke, itu udah ngerekam. Nanti ini buat ngambil dari sebelah sini. Tapi ini ditutupin dulu kali ya, Wak, biar nggak terlalu kelihatan. Mending dia nggak akan notice lah dia kalau kayak gini bentukannya mah. Ya nggak sih? Iya lah ya. Nah gitu. Oke. Aman ya kau? Di situ ya kau. Ini aku taruh sebelah sini. Nanti dia pasti bakalan ngamuk sebenarnya. Aku taunya dia bakal ngamuk. Padahal nanti sekarang belum pulang. Dia lagi di kantor. Guys, muka aku lagi merah-merah nih. Kemarin bekas perawatan di counter. Tapi udahlah, kita skip soal itu. Yang penting sekarang kita siapin dulu aja kameranya buat ngintip, oke? Tadi aku tinggal dulu, terus aku pakai baju ini. Terus ininya aku matiin, aku nyalain lagi ya. Ini aku terus ini deh. Oke. Okay. Set, tinggal ngatur kamera yang satunya lagi. Oke, guys. Aman ya semuanya. Semuanya sudah nonton, aku bakal ada di sini. Sekarang handphone kemana? Gelap banget gak guys? Gak kan ya? Gak gelap-gelap banget kan? Sekarang kita pilih dulu tiketnya. Years later. Guys, target sudah masuk. Ngapain ya? Hah? Bikin TikTok yang ngikutin Lucita Luna. Kamu bikin TikTok pakai lensi? Enggak, belum pakai lensi. Itu yang dipakai apa namanya? Ini kan baju tidur. Apa sih? Itu kenapa? Kalau nggak ganti bajunya? Nggak usah. Enggak. Kamu mau sholat kan aku pindah ke sini, nggak apa-apa. Ya enggak ya, kamu jangan pakai gituan kalau mau bikin TikTok. Enggak kan, cuma ini doang. Kamu bikin konten udah marah-marah aja, nggak usah joget-joget. Tunggu dulu. Ih, jangan ih. Gak. Ya, tar dulu apa? Ya, kamu jangan bandel, kenapa sih udah jadi isi orang? Aku mau bikin konten dulu. Gak ya, mah. Ya enggak, udah jangan pakai kayak gitu. Dikit dong, dikit. Ya, dikit-dikit. Kan pakai, tetap pakai robe-nya. Tetap gak boleh lah. Mana mau kena kamu? Okay. Gaya! Yang bikin aku marah nih. Kamera di situ tuh, kamera. Ini aku tutup sih. Ya udah, bentar dulu. Aku bikin konten dulu. Aku ada endorse ini pakai baju. Ya udah, malah jangan tambah dibuka. Ya kan ada endorse. Kerjain dulu, kamu kasih kayak detailnya, gimana sih, Yang? Ayo, Yang!
Ya aku nutupin kamu. Ya itu kan di sini. Lu cerita lu kan seksi banget tuh. Tar dulu dong, udah kamu sholat dulu ge. Ya nggak mau lah. Masa kamu sholat kamu begini-gini joget-joget. Ya udah kamu sholat dulu, aku nungguin di sini, aku duduk. Ya udah, kamu boleh. Ganti aku duduk. Pelukin nih kamu nih. Allahumma ya. Ya udah, tar dulu napa? Ya ganti bajunya. Sayang, tar dulu kenapa? Rambutku jadi berantakan kan? Salah siapa? Kamu lah. Aku udah bilang jangan. Oh, apa itu jadi pakai mau kena? Ya nggak bisa lah. Lagian peran TV-nya nggak banyak. Jadi kamu mau FB pakai seksi-seksi gitu? Aduh. Huh? Tar dulu. Gak liat! Yang kita pake emosi ya. Udah Ramadan nih. Sabar. Ini bajunya? Yaudah, berarti aku gak boleh pake bajunya lagi. Ya enggak, ganti baju di dalam. Yaudah, aku pake bajunya lagi ya. Iya, aku pake bajunya lagi. Kalo joget jangan di depan kamera. Jadi boleh jadi badin mama lu ya. Lu bawa-bawa mama sih. Jadi semua udah harus dikasih tahu. Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum. So kan panasan kan? Kagak. Bukan. Apa? Aku kan lagi bikin konten. Ya. Kan kameranya di situ enggak kelihatan juga. Ya udah. Di depan kamu kan? Udah jangan sarang juga. Ya, aku udah ganti baju. Ini buat apa lu? Biarin. Yang awas dulu, yang kameranya di situ loh. Gila ya, enggak. Ini ganti baju. Heboh deh. Lihat itu tuh, begitu loh yang jogetnya, tuh liatnya. Kamu marah-marah aja udah. Enggak lah, aku udah gak mau marah-marah lagi. Kamu ganti baju atau aku pakai mukena nih sholat nih? Yaudah kamu aja. Udah katanya udah enggak. Ya udah enggak, bentar dulu sekali bikin. Koleksi pribadi. Ya joget, pakai gini. Joget, dah, pakai ini. Jogetnya pakai mukena. Ya. Kenapa satu kali aja lo bikin video pakai kayak gini? Kenapa sih? Kalau mau joget-joget gak di videoin enggak apa-apa. Nanti pakai sama kamu. Ih. Nih apa sih? Ah. Semuanya enggak boleh. Ya iya enggak boleh lu. Teh gua marah beneran aja. Emang enggak marah. Ya mana lah. Kalau gua marah beneran gua pergi. Gimana? Pergi ke mana? Pergi aja. Kemana? Mana ke? Nongkrong. Nongkrong sama siapa? Nongkrongan ini. Nongkrong kami. Kemana kan ini aku pengen terus ya? Jangan. Azan. Ya justru lu azan gak bikin kayak gitu. Ya tadi kan belum azan. Belum azan apa tadi lo? Beneran belum azan. Ih kamu ngazan-ngazanin sendiri. Belum bisa. Bikin gini-gini dulu. Yang belum puasa tuh gak sama dia tuh. Gak main and your body on my mind. Aku biar FYP biar aku jadi TikTok dancer. Jangan bel TikTok kamu aku hapus nih aku nih. Enak aja. Ini makanya. Jangan dong. Udah bisa sholat. Doain aku supaya aku cepat tobat. Gila ya. Bener gue video call sama malu gue lama. Ya bukan aku apa. Kontenin. Bye.